Ujian nasional berbasis komputer susulan direncanakan bakal digelar Senin Minggu Arab. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Jaja Sulaiman ngaku siswa kang ikut ujian susulan mau diantarane sebab gangguan teknis komputer karo anak sebagian siswa kang lagi kering. Jaja Sulaiman jelasakan, siji ruang kelas kang ngikuti ujian susulan, yaiku ning SMP Negeri Loro sebab ning dina pertama UNBK, sekelas kang jumlahe 35 siswa ngalami kendala teknis. Sementara siswa sejene kudu ngikuti ujian susulan sebab kering, lan faktor sejene yaiku masing-masing ning SMP siji, SMP 5, SMP 8, SMP 11, SMP 12, lan SMP 10. Dekat ujian susulan jasan jamin soal ujian sejen karo soal sedurunge, sebab di UNBK, soal diatur kenang server kan dikendaliakan kenang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sementara niku ning pelaksanaan UNBK ning kota Cirebon lancar. Kaitane kendala atau masalah kang kedadian bakal dari bahan evaluasi distrik kota Cirebon kanggo jalanaken UNBK ning tahun selanjutnya. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.